Acara warga ini. Ya warga ya apa sih? Jadi kejadian longsor di kilometer 426 ruas Semarang Solo. Ini lokasinya ada di antara Ungaran dan Banyumane. Nah, ini kejadiannya malam tadi sekitar pukul 11 malam. Itu didahului dengan hujan lebat di sini mulai sore gitu ya, hujan lebat sehingga kemungkinan tanah itu jenuh dengan air sehingga tambah berat dan kita dapat jadi longsor. Mulai semalam langsung kita datangkan Dipkam, kami dibantu oleh BPBD Kabupaten Semarang yang mereka menyiapkan alat berbeku dengan dua tenaga, dan kami juga dibantu oleh tim dari kontraktor kami. Sejak malam sudah dilakukan pemindahan tanah ini sementara. Yang penting ini bisa dibuka dulu. Sampai nanti sudah bisa dibuka, selanjutnya kita pindahkan tanah ini keluar. Teman dari Brownware, pemadam kebakaran dan dua tangki air yang kita punya untuk membersihkan ini. Setelah dibersih, bisa dilalui. Ya. Sementara yang tanah yang dipikir itu langsung bisa kita pindahkan juga keluar. Ya. Jadi ini kan tadi tutup nih. Saya nggak ditutup kan? Ya. Jadi penutupan ini dilakukan sejak kejadian longsoran karena sampai ke dua lajur ini tutup. Tutup tanah semalam. Iya, jalur B ini. Ini kami harapkan gak lama lagi ini selesai, Mas. Jam 10 juga selesai ini. Tadi malam kami pukul 23.00 mendengar kejadian tanah longsor di kilometer 426-600. Kami langsung melakukan langkah dan upaya, yaitu koordinasi dengan teman-teman dari BPBD Kabupaten Semarang, termasuk teman-teman dari Damkar Kabupaten Semarang. Nah, tepat pada pukul 24.00, teman-teman dari BPBD Semarang dengan alat berat beko yang ukuran kecil beserta dump truck dan juga teman-teman dari Damkar bersama kami, Sabara, Lantas, serta rekan-rekan yang melakukan piket, melakukan pembersihan terhadap reruntuhan longsor yang ada di kilometer 426-600. Adapun panjang longsor yaitu 20 meter dengan lebar 12 meter. Pukul 08.30 untuk material sudah 80% sudah bisa dibersihkan, hanya tinggal membersihkan puing-puingnya sedikit. Untuk arus lalin, penanganan kita alihkan dari Bawen keluar. Apabila masyarakat ingin masuk lagi tol, itu masuk dari Banyumanik. Sementara arus lalin di sini kita tutup dulu sampai dengan steril atau bersih jalanan ini. Jangan lupa subscribe ya.